A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. رضينا بالله ربا كم رضا الله تهان كم. Wabil Islam dina Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula. Kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Mengasih pada pengurusi, tuan imam, para pegawai masjid, jawatan kuasa, bilal, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni tajuk kematian, satu tajuk yang sudah pun diulang berkali-kali, sama ada dalam kaca televisyen ataupun di dalam corong-corong radio. Kita ulang sekali lagi pada malam ni tajuk ini sebagai peringatan kepada saya dan kita semua, kerana alam itu mahu ataupun tidak, setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, barzakh itu adalah satu alam yang pasti dilalui oleh setiap yang bernama manusia dan juga jin. Kita pernah berada di alam roh, kemudian alam rahim, sekarang sampai malam ni kita berada di alam dunia. Malam ni, sekarang ni, alam dunia. Yang keempat, saya dan tuan-tuan akan berpindah ke alam barzakh. Itulah alam yang keempat. Dan barzakh ini bukan lagi akhirat, belum lagi akhirat. Barzakh ini belum lagi akhirat. Dia alam yang keempat. Kemudian selesai barzakh selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Bukan yang pertama, yang kedua. Ataupun satu lagi riwayat, sangkakala yang ketiga. Ataupun mudah faham, sangkakala yang terakhir. Sangkakala yang terakhir akan menghidupkan seluruh. Tuan-tuan jawab dalam hati, seluruh manusia, bukan? Sangkakala yang terakhir akan menghidupkan seluruh makhluk yang pernah bernyawa. Lima makhluk: manusia, malaikah, jin, syaitan. Nombor lima apa? Siapa boleh jawab boleh balik awal. Nombor lima, binatang. Jangan lupa,
binatang akan dibangkitkan oleh Allah. Siapa yang buat baik dengan binatang, jangan rasa rugi. Nabi kata, kalau seandainya kalian menanam sebuah pohon pokok, lalu burung datang makan daripada pohon itu, maka itu ditulis ke dalam buku amalan kalian sebagai sedekah. Dan siapa yang selalu buat jahat kepada binatang pun jangan risau, kalian akan dibalas. Apabila Allah sebut di dalam Al-Quran, satu surah yang selalu kita baca tetapi tidak selalu kita melihat huraiannya, surah Idzasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila sampai kepada ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, kalian selalu lupa dan tidak pernah memandang ayat ini, bahwasanya Allah menyebut binatang-binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Banyak mana tuan? Banyak mana binatang? Kucing yang kita bagi makan, ikan, semua tu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu perjalanan alam yang begitu sekali panjang. Tu mahsyar. Belum barzakh lagi. Malam ni, malam ni cerita cerita kematian dan cerita barzakh. Cumanya malam ni mukaddimah sahaja sejam. Lepas tu saya balik kampung banjir. Saya tak ada mood tadi, memang tak ada mood terus, tak ada mood, kosong terus. Tanah sekolah 4 ekar bersebelahan dengan sungai. Sebelahan dengan sungai, Sungai Merbuk nama dia, sangat cantik. Baru habis tambun sebulan yang lalu. Menelan belanja lebih kurang 600,000. Kalau banjir tuan-tuan, dia tarik tanah tu turun semua macam tu je. Sebab tu malam ni sepatutnya saya rehat di sini. Tak pergi nak, terus nak balik. Saya dah jamak tadi. Mohon tuan-tuan doakanlah Allah pelihara tanah kami untuk bangunkan pusat Islam di situ, pusat pengajian Islam, insya-Allah. Muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang saya dan kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan, semua akan mati. Sultan mati, entah sultan. Sultan mati. Allahu akbar. Cuba tuan-tuan, kita tengok keadaan dikeliling ini menggunakan akal dan hati kita. Banyak yang akan mengisahkan. Manusia tuan-tuan, dia ada 10 bilion pun, dia tetap akan mati. Manusia terkaya di dalam alam ini, antaranya Qarun. Qarun pun mati. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu undang-undang di dalam Al-Quran, kullu man 'alayha fan. Ketika Allah sebutkan kullu man 'alayha fan, semua mati. Maka bisinglah para malaikat yang berada di langit satu hingga langit yang ketujuh. Kerana ketika itu malaikat tahu mereka juga akan merasakan kematian. Tuan-tuan, mati ini bukan manusia sahaja. Malaikah daripada A sampai ke Z akan mati. Ketika mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka tidak berbaki di dalam alam ini seorang pun yang mempunyai nyawa. Sehinggalah Allah bertanyakan kepada Israel ketika itu, wahai Israel, siapa lagi yang berbaki? Jawab Israel, malaikat maut, berbaki Israfil, berbaki Allah dan berbaki diriku. Cabut nyawa Israfil,
Lalu malaikat maut mencabut nyawa Israfil. Lalu siapa yang berbaki, wahai malakul maut, ni nama yang sahih, berbaki di atas alam ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan diriku. Matilah kamu wahai Israel, kata Allah. Lalu tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan fikir sekejap, sebelum Allah menciptakan wujud ini, ketika itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Waktu itulah Allah bertanyakan, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Mana general yang berkuasa? Di mana perdana menteri yang berkuasa? Di mana presiden yang berkuasa? Semuanya diam. Kerana tidak ada lagi nyawa di atas muka bumi dan di atas alam ini ketika itu. Semua rasa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat merasakan kematian. Binatang merasakan kematian. Jin merasakan kematian. Syaitan merasakan kematian. Anak Adam merasakan kematian. Imam makhluk yang merasakan kematian. Kita juga yang duduk dalam masjid ni, termasuk saya, kita semua akan merasakan kematian. Yang kedua, mati seorang sekali saja. Mati seorang sekali saja. Tidak ada makhluk yang akan merasakan dua kali mati. Tidak. Dan mati bukan bermaksud roh itu hancur. Mati bermaksud malaikat mengeluarkan roh yang sudah pun bersatu dengan tubuh ini, ditarik keluar roh itu untuk berpisah daripada tubuh ini. Seperti mana kuat melekatnya kulit dengan darah, begitulah bercampur dan bersatunya roh dengan tubuh badan ini. Seorang yang bernyawa sekali saja merasakan kematian, dan roh tidak pernah akan rosak selama-lamanya semenjak hari pertama roh diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita ni, tuan-tuan, ni dalam masjid ni, kita semua ada roh. Kita boleh angkat tangan. Tuan-tuan boleh melihat. Tuan-tuan sedang bernafas kerana roh sedang berada di dalam tubuh ini. Kalau satu jam lagi roh ini keluar, maka sehelai rambut pun tidak akan mampu untuk diangkat oleh tangan ini. Subhanallah. Tuan-tuan nampak? Kena banyak merenung. Banyak renung, banyak fikir, tengok tangan, angkat tangan, alhamdulillah, kerana roh yang dipinjamkan oleh Allah. Aku dapat mengangkat takbiratul ihram. Waktu mulut sebut la ilaha illallah, syukur kepada Allah, kerana roh yang sedang berbaki ini, mulut ini boleh digerakkan. Sekali masuk alam barzakh, manusia tak mati dah, entah, tak mati dah. Walaupun siksaan di alam barzakh itu, salah satu siksaan itu ialah Nabi dibawa di dalam satu mimpi. Ini cerita, hadis ni sahih. Dan Rasulullah dibawa oleh dua orang lelaki, yang dua orang lelaki itu malaikat, malaikah. Nabi dibawa untuk melihat suasana penyeksaan di alam barzakh. Bila Nabi ajak doa, Allahumma, apa doanya tuan? Doa untuk bebas daripada, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah,
Jadikanlah alam barzakhnya satu taman dari taman syurga. Wala taj'al qabrahu, ya Allah, jangan jadikan alam barzakhnya hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Nabi dah pergi ke situ, dibawa oleh dua orang malaikat. Di dalam mimpi Rasulullah, dan mimpi para Rasul adalah wahyu. Mimpi para Rasul adalah wahyu. Bila Nabi sampai di salah satu section alam barzakh, lubang neraka, Nabi melihat sebuah rumah asap yang besar. Rumah asap ni di atas dia ada tu yang lubang tu. Dia panggil apa? Cerobong kah? Cerob apa dia panggil tu? Itulah yang yang lubang tu untuk asap keluar. Maka Nabi pun melihat rumah yang besar, di dalamnya dipenuhi api yang marak. Orang yang duduk di dalam rumah itu, tiada seorang pun yang boleh keluar kerana dindingnya kesemuanya tertutup. Ini tak macam ni. Pintu tak ada. Pintu macam ni tak ada. Kesemuanya dinding yang mengepung orang yang duduk di dalam itu. Apabila api itu menjulang, maka terlompat-lompat dan melambung-lambunglah lelaki dan perempuan yang telanjang-telanjang bulat di dalam rumah itu. Roh tak mati. Maka roh dan tubuh badan yang disiksa di dalam lubang neraka itu kekal selama-lamanya, kerana setiap manusia dan setiap jin hanya akan merasakan sakit mati ataupun hanya akan merasakan kematian seorang sekali sahaja. Maka setiap siksaan yang dirasakan di dalam alam barzakh, di dalam lubang kubur, siksaan itu tidak mematikan, dan berterusanlah orang itu merasakan siksaan azab di dalam lubang api neraka. Belum neraka lagi, baru lubang. Baru satu lubang muqaddimah. Sebab barzakh bukan akhirat. Barzakh bukan akhirat, ia hanya gerbang untuk menuju ke akhirat. Selesai barzakh, langkah kaki kanan masuk akhirat. Maka Nabi pun tanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, siapakah yang sedang dibakar di dalam bangunan yang tertutup ini, yang apabila api itu marak dan meninggi, maka terlompat-lompat melambung-lambunglah manusia yang telanjang di dalam api itu. Kejawab malaikat, wahai Muhammad, mereka itu adalah di kalangan umat-umatmu yang telah berzina di atas muka bumi Allah, tak taubat, duduk dalam tu. Sampai bila dibakar? Sampai ditiup sangkakala yang pertama, baru habis jenis siksaan tu. Wal'iyadubillah. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mati itu sakit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bolehkah dihilangkan kematian? Tidak boleh. Lalu apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Nabi ajarkan doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah keadaan kami ketika sakaratul maut. Kalau waliullah rasa sakit tak mati? Wali, orang soleh. Jawapannya, para Nabi dan Rasul pun merasakan kesakitan mati. Kalau Nabi dan Rasul rasa sakit mati, waliullah, lebih-lebih lagilah seorang kekasih Allah juga merasakan kesakitan mati. Kita orang biasa yang semayang pun kadang-kadang lewat, yang sentuh Al-Quran bulan Ramadan saja, yang puasa Ramadan terlepas pun tak bayang lagi, sakit ke tak mati? Lagilah. Ala inna lil mauti la sakarat.
Ketika Nabi menghadapi sakratul maut, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah di dalam Bukhari ataupun Muslim, ketika Nabi pingsan, Nabi terjaga, Nabi pingsan, Nabi terjaga, Nabi pingsan, Nabi terjaga, kemudian Nabi sapukan air ke muka. Ahli keluarga Nabi sapu air ke tubuh badan Nabi. Nabi pun sebut dengan mulutnya, ala innalil mauti lasakarat. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya bagi kesakit, bagi kematian itu kesakitan. Tuan-tuan, hanya satu kelompok sahaja di atas muka bumi Allah ini yang dikecualikan daripada sakit mati. Mereka adalah kumpulan asy-syuhada. Syuhada yang berperang fi sabilillah, berperang dengan musuh-musuh di kalangan kufar. Bukan berperang dengan sama Islam ah. Berperang dengan musuh-musuh Allah, meninggikan kalimah Allah, meninggikan syiar Islam. Mereka ini apabila mati syahid fi sabilillah, Allah kecualikan daripada sakit mati.